maksudnya ini nanti arahnya ke sini. Oh, enggak, nanti belum. Oh, ya. Kalau lari ke sini, Om ya. Hah? Biar agak luas ya. Oh, iya. Sementara. Sini. Nah, tadi disuruh post up itu biar tangan kuat ngukur di suruh Wanu. Sekarang perhatikan. Buka jam dulu biar enggak ini. Buka sini, ini sini. Oh, ini buka juga, takut tenaganya enggak full. Oke, mulai. Ya, tarik nafas. Bagus. Tenaga pulangkan, angkat. Ya, pukul. Biar terbentang. Bagaimana? Apa yang terjadi? Ya, jadi itu tenaga dalam kita ya. Jadi ada yang menolak di sini. Enggak dibuat-buat? Oke. Pak Juan udah lihat. Sekali lagi. Ditambah lagi tenaganya lebih full lagi. Bagus. Sampai kemeteran. Oke. Setelah pelantin belakang. Ya, angkat. Pukul. Pukul lagi, pukul. Ya kalau dapat dipukul terus pasti. Luar biasa. Coba lah, sama-sama. Gantian. Pak Basuki. Pak Juan dulu. Sama lagi dipukul lagi. Pak Juan dulu. Tempelin kaki gini. Ya. Tarik nafas. Tenaga full. Angkat lagi tenaga full. Pukul. Ya, pukul. Ah, ya. Sudah. Apa yang terjadi? Tunggulah. Betul ya. Jadi cuma lebih dalam kita. Lebih nafsu lagi Pak. Jadi yang badannya gede-gede dulu. Angki lagi. Nanti Angki mau dipukau biar beratnya turun juga. Ya. Tarik napas, tenaga full sampai kebetulan. Bagus. Angkat. Ya, pukul. Ah, bagus. Heran. Lagi. Tambah lagi tenaganya. Bagus. Ya, pukul. Ah, ada apa Girana? Hah? Ada pantulan. Iya, tenaga dalam kita. Jadi apa? Begitu, asal kita pakai ini di luar kita wajib menang. Nah, tapi kalau kita nggak pakai kita kena. Baru Pak Arianto dulu, Pak Wendy bagian belakangan. Oke, balik sini, bagus. Tenaga full sampai ini gemetar ya. Lihat sini nanti, ya tarik nafas. Angkat tangannya, angkat. Angkat lagi, bagus, angkat lagi. Ya, pukul. Ah, bagus, ada apa? Dikit, karena ini tergantung ini. Nah, jadi kalau ini sentaknya bagus, lagi, ya, bagus, pukul lagi, bagus, angkat, ya, pukul. Ah, lepas, ada ya? Nah, itu. Pak Windy yang disayang, jauh-jauh. Kalau Pak Juan, nginap di sini kemarin. Aku mau kesini tapi badan kurang enak, flu kemarin. Padahal saya tungguin. Iya. Oke. Okay. Tarik nafas, tenaga gemetaran tangan kanan, ya. Tarik nafas, angkat tangan kanan sampai gemetaran, angkat bagus. Angkat lagi, angkat yang tinggi. Ya, pukul. Ah, alhamdulillah. Ada apa? Enggak bisa. Nah, karena tenaga dalam kita. Itulah tenaga dalam kita. Oke. Okay. Jadi itu adalah memang Allah kasih kita. Ya. Jadi kita punya tenaga dalam, kita wajib menang kalau di jalanan. Kita wajib menang, nggak ada cerita. Nah, nanti akan diberitahu strateginya. Nah, sekarang ilmu tenaga dalam kita sudah boleh juga kita buat cakap, sudah macam cakap Malaysia aja sudah boleh, sudah bisa. Kalau di Malaysia itu kan bisa itu boleh. Jadi ilmu tenaga dalam kita bisa kita isikan ke benda, bisa kita pagarin ke rumah kita, ke mobil kita, kemana saja. Jadi kalau ada orang mau maling, tak boleh maling, tak bisa maling. Oke, tangan kiri belakang. Udah cantik nggak sesia ya. Pegang, bagus. Genggam ya. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Minta izin Allah. Izinkan saya. Mengisi jam saya ini. Dengan ilmu tenaga dalam saya. Yang saya dapat dari guru saya. Ya, tarik nafas. Terisi dengan tenaga dalam. Ada maling, ada orang kesetanan mau ambil, nggak bisa. Memukul itu juga nggak bisa. Nanti barang masing-masing, yang netesnya masing-masing. Biar tidak ada rekayasa di antara kita tidak ada rekayasa ini. Proses hipnosis nggak ada di sini. Kan ada juga banyak yang bilang ada proses hipnosis, tak.
Jadi kayak gitu. Ini udah. Ini udah keisi. Jadi nanti tergantung kita ngisi apa rumah atau apa segala macam. Guru, mau tanya. 24 jam. Iya. 24 jam. Mengucapkan harus diucapkan dalam hati. Dalam hati aja. Iya. Ya. Kan kalau saya memperagakan dalam hati enggak kedengaran. Oh iya. Ya. Oke. Pak Basuki bisa marah enggak tanpa ada sebab? Enggak bisa. Enggak bisa. Tenang saja. Handphone tolong dulu nanti akan tercapai. Nanti pecah pula handphone tambah lagi. Modal belajar. Baiknya di situ. Enggak di situ mungkin kalau bangsa-bangsa yang ini mudah pecah dia. Ya. Nah, ingat ilmu tenaga dalam kita ini berfungsi ketika lawan marah. Kalau lawan tidak marah tidak bisa. Lain soal nanti ada dua ya. Jadi sekarang saat ini jangan takut lagi lihat orang marah. Ya, karena orang marah itu kalau kita udah begini itu padahal makanan kita. Oke. Bisa bayangkan orang? Bayangkan bisa. Nah, sekarang bayangkan orang yang disalin. Ya, bayangkan orang yang disalin. Kalau sudah merasa marah, pukul ini. Nah, mukulnya dari sini saja. Kalau memang marah, pasti cepat. Tapi kalau belum merah, pasti tidak kan. Jadi supaya tidak, tangan tidak ini. Paham maksudnya mukulnya di sini aja. Kalau misalnya masuk? Tidak, makanya dari sini aja kalau masuk kan ketahuan. Tapi seandainya marah, pasti cepat. Coba. Ya, bagus. Nah, di situ aja. Bagus, bayang, marah, bagus. Marah lagi, bagus. Ya, pukul. Bagus, terus. Bagus, lagi. Bagus, terus, tambah. Ya. Mantap. Itu enggak dibuat-buat, Rek. Tapi semakin naik, kalian pasti semakin ketampak. Pertama, enggak berasa, enggak apa-apa, karena belum marah. Buat aja kesal. Masa saya enggak bisa marah? Begituin aja dalam hati. Yang terakhir perlu bagus ya marahnya, dorongnya bagus. Ya, turun. Yang kedua tadi Pak Juan. Sengaja pilih yang besar-besar badannya dulu. Tugas kita sebenarnya, kita di lapangan itu sebenarnya kuncinya adalah marah itu saja. Jadi sekarang untuk mengujinya, tinggal kita bayangin orang yang memang sangat kita membunuh. Jadi kalau mukulnya kan dari sini saja. Tidak usah kejar sana, pukul aja bergegeri sampai marah, nanti kan saya akan tahu. Oke, sekarang bayangin marah, bagus, boleh kita begini ya, boleh begini. Marah lagi, bagus, ya, bangun, pukul lagi, pukul terus, tambah marahnya, bagus, lagi, udah. Omat sendiri Pak, udah punya tenaga dalam. Udah. Dia kalau enggak bisa marah nanti diputar. Pintar orang tua kita yang menghina pacar, kekasih segala macam. Marah bagus. Ayo, marah tambah marah, bunuh bagus, bagus. Ya. Lagi. Bagus lagi, tambah marahnya, tambah lagi. Udah. Ini baru karena pusing-pusing baru diajak diobatin sendiri ini. Kayak di rumah tuan kayak mana repinya. Ini. Nah, dia langsung hilang sendiri. Mana Pak Widi? Barang Pak Widi juga. Terus, oke. Ya sudah, dia sekarang pukul. Lagi. Terus, bagus. Pas saya sudah ini kelepas marahnya. Gimana? Ada tolakan? Tadi rencana musuh ambil, sekarang
langsung pengetas masing-masing. Ah, ini bagian yang serunya, bagian yang mendebarkan. Masih kedip-kedip? Siap. Oke, okay. Nah, siap. Tetap Pak Basuki dengan Pak Juan dulu. Oh, pasangan. Ini pasangan. Sama-sama badan besar. Pak Juan dulu sini, Pak Basuki yang menyerah. Jauh-jauh dari Jogja, Mas. Ajar orang ini. Bagus, sama lagi bagus. 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 Bagus, bagus. Lagi. Ya. Bagus. Mantap. Lagi. Ya. Terus. Patin, Pak. Enggak putar, enggak apa-apa. Langsung dong. Tarik. Gua.